juga itu bisa terjadi karena kecurigaan dari sikap yang tidak biasa. Curiga dari sikap yang tidak biasa. Biasa dia taruh dia punya handphone di situ saja. Tapi sekarang dia PWC juga bawa handphone. Pernah alami begitu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ini pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman pribadi tentang bawa handphone ke WC. Saya satu saat dalam sebuah pelayanan, saya sebut nama tempat saja tidak apa-apa. Kami ada dalam sebuah pelayanan. Saya pas habis setelah pelayanan, saya pergi buang air kecil di satu tempat di kamar kecil. Lalu tiba-tiba saya merasa bahwa saya terkunci di dalam kamar. Saya tahu itu orang itu. Yang kunci saya itu dia ada duduk di sini hari ini. Lalu saya berteriak, tidak ada yang dengar saya. Saya pas karena bawa handphone, saya telepon saya punya istri. Saya punya istri pertama tertawa. Tapi kemudian kesian saya, pergi buka pintu, saya keluar. Dan itu orang yang kunci saya, dia merasa dia tidak ada salah sama sekali itu. Apa yang ingin saya katakan? Jadi ibu-ibu juga jangan lalu cepat-cepat bilang, kenapa biasa terbuang HP di sini, sekarang PWC juga bawa. Mungkin karena dia takut terkunci. Jadi dia bawa supaya dia bisa telepon lagi. Jadi orang cemburu itu bisa terjadi karena kecurigaan dari sebuah sikap yang tidak biasa.